Hai, selamat siang semuanya. Sesuai dengan janji admin, admin akan share tentang product knowledge dari Sasha Chuan ya. Jadi biar kalian tahu kalian itu butuhnya itu produk yang seperti apa dan kandungannya yang ada di produk Sasha Chuan itu ada apa aja. Nah, admin akan share ke kalian, jadi biar kalian nggak bingung akan pilih atau akan menggunakan produk Sasha Chuan yang apa. Nah, Sasha Chuan sendiri itu sebenarnya dari Swiss ya, dan itu ditemukan oleh Sasha Mitic dan Juan Roselier. Nah, jadi Sasha Chuan itu adalah perpaduan dua nama si ownernya sendiri. Ini sudah ada sejak 2004 dan vision mereka sendiri adalah untuk memberikan kecantikan dan kesederhanaan kepada wanita-wanita. Nah, yang lebih menjadi kelebihan mereka dari produk yang lain itu adalah Ocean Shield Technology. Ocean Shield Technology sendiri itu apa sih? Nah, Ocean Shield Technology sendiri itu adalah kombinasi dua alga yang terkenal itulah pokoknya, yang kosmetik itu masih agak jarang waktu itu pada saat mereka menggunakan alga, kosmetik lain masih belum menggunakan alga. Nah, mereka ini udah menggunakan alga dan dengan bahan-bahan utama lainnya. Jadi dua kombinasi alga yang benar-benar kaya akan semua zat-zat yang dibutuhkan oleh kulit kita, rambut kita. Nah, itu dikombinasikan dengan bahan-bahan utama yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, ini tadi ya. Pendirinya ini. Dan nah, kandungan utamanya itu, nah, dua ini merupakan kandungan utama alganya ya. Jadi ini nama alganya, Rhodopsia extract dan Chondrus circus crispus extract. Jadi ini dua alga ini tuh, yang Rhodopsia itu terkenal bisa menguatkan rambut, meningkatkan elastisitas dan menambahkan kelembapan, terutama di jadi gini, dua alga ini nih ada yang tugasnya untuk memperbaiki atau menjaga rambut dari dalam. Nah, itu yang dari dalam itu adalah yang si Rhodopsia extract. Nah, sedangkan Chondrus circus extract itu tugasnya adalah melindungi dan merawat rambut dari luar. Nah, oke. Pertama ke Rhodopsia extract dulu ya. Nah, Rhodopsia extract ini sendiri itu terkenal banget bisa menguatkan rambut, meningkatkan elastisitas, menambah kelembaban terutama di dalam rambut, yang berfungsi untuk meningkatkan keseimbangan mineral rambut dengan kandungan magnesiumnya. Terus ada kalsium, ada mangan, seng yang bisa terkikis oleh kegiatan sehari-hari rambut kita. Nah, dia itu akan melindungi bagian dalam rambut deh intinya guys gitu. Nah, terus ada juga Chondrus circus extract. Kalau Chondrus crispus extract sendiri itu dia bekerja pada permukaan rambut yang memiliki kandungan kalsium, seng yang tinggi untuk membantu membuat rambut tampak berkilau, melindungi dan melapisi permukaan rambut juga. Wow, keren kan? Jadi, yang membedakan Sasha Chuan ini dengan produk-produk hair treatment yang lainnya itu adalah si dua alga ini yang berkolaborasi dengan zat-zat lainnya yang sangat bagus untuk rambut, yang akhirnya terkenal dengan Ocean Shield Technology gitu. Jadi di perawatan rambut lainnya itu belum ada ya yang menggunakan Ocean Shield Technology, jadi baru dia ini. Dan khasiatnya jangan ditanya lagi guys, artis-artis Hollywood dan beberapa artis-artis ibu kota itu sudah banyak yang membuktikan dari kehebatan Sasha Chuan ini. Nah,
ini juga selain tadi Ocean Shield Technology, mereka juga udah sertifikat BPOM ya. Terus juga udah PDA approved, terus paraben free, vegan, no animal testing, atau cruelty free. Terus dan itu mereka bisa mengatasi atau untuk menjadi solusi dari berbagai jenis rambut dan permasalahan rambut gitu. Jadi ini udah aman banget karena udah ada BPOM. BPOM kalian pasti udah tahu lah ya, badan pengawas obat dan makanan. Jadi ini benar-benar nggak bisa dibilang aman ya kalau misalnya nggak ada sertifikasi dari BPOM itu sendiri gitu. Nah tapi karena mereka sudah dites oleh BPOM, maka bisa dikatakan mereka aman dan halal juga ya. Jadi ini juga saking amannya dan saking bagusnya, mereka bahkan bisa digunakan oleh ibu menyusui guys, seperti itu. Nah untuk Shashashuan sendiri itu mereka dibagi menjadi secara general ya. Secara general itu mereka dibagi menjadi tiga untuk produknya ya. Itu ada cleanse and care, jadi itu kegunaannya untuk membersihkan dan melindungi. Lalu ada juga treatment untuk perawatan. Terus ada juga styling and finishing. Jadi untuk kalian yang suka membentuk rambut kalian dengan beda-beda, misalnya di curl ya. Untuk cleanse and care tadi yang pertama ada normal hair treatment. Normal hair treatment sendiri itu ada sampo-nya dan conditioner-nya. Nah, keduanya ini memiliki fungsi yang beda-beda ya. Jadi si normal hair treatment ini berfungsi untuk sampo-nya sendiri itu untuk rambut normal dan dapat digunakan setiap hari. Yang pasti karena tadi yang udah aku sebutin tadi, mereka menggunakan Ocean Shield Technology, udah pasti ya di semua produk mereka menggunakan Ocean Shield Technology. Dan akhirnya itu mengakibatkan berdampak menstimulasi rambut dan kulit kepala agar lebih bersinar dan menambahkan volume rambut. Nah ini walaupun mereka untuk normal hair, tapi mereka tetap mengutamakan untuk perawat gitu. Jadi bukan hanya untuk rambut yang rusak aja ya, jadi rambut yang normal pun itu tetap juga harus dijaga dan harus dicegah juga kan guys, daripada rusak. Kalau menurut kita sih lebih baik mencegah daripada menanggulangi nanti setelah udah rusak atau gimana. Karena kan rambut itu apalagi mahkota kan, jadi itu penting banget untuk dirawat. Karena aku sendiri pun juga bisa ngebayangin ya, kalau misalnya rambut itu penting banget untuk cewek, untuk wanita gitu. Nah untuk normal hair conditioner sendiri itu untuk melembutkan rambut, membuat rambut tidak mudah kusut dan mudah diatur dan lebih sehat dan berkilau. Nah bagus banget kan, keren banget. Yang pasti ini semua tetap dengan teknologi Ocean Shield. Jadi tadi perpaduan dua alga yang benar-benar kaya akan nutrisi yang dipadukan dengan zat-zat lainnya. Nah untuk yang normal hair treatment ini sendiri, zat-zatnya itu dia tadi tetap kan ada si rhodopsia extract ini, dan pokoknya tetap ada alganya. Nah terus juga ada citric acid, yaitu antioksidan, menjaga kadar pH pada kulit dan membuat rambut lebih berkilau serta mudah diatur. Ada juga limonin atau minyak dari kulit jeruk, kaya akan antioksidan dan menjadikan rambut lebih sehat dan berkilau. Tuh, keren banget ya si Shashashuan ini normalizing beda lagi ya guys, nanti ada yang namanya normalizing. Nah untuk yang kali ini normal sendiri itu udah keren banget, mereka benar-benar sangat peduli banget. Dan menurut aku ini inovasi mereka itu bisnisnya keren banget sih. Karena kadang kan kalau rambut sampo normal-normal gitu aja kan nggak sampai kepikiran untuk membuat rambut
agar tetap terawat atau tetap apa ya, dalam perlindungan yang terbaik gitu. Ini keren banget. Nah, kita next ya. Nah, ini tadi kan normal. Nah, sekarang ini normalizing hair treatment atau oily scalp. Jadi, kalau ini itu juga sama. Normalizing itu ada shampoo-nya, ada conditioner-nya. Untuk shampoo-nya sendiri itu shampoo-nya lembut dengan kandungan cream bazol dan pyroctonolamin yang berfungsi untuk mengontrol dan menyeimbangkan kelebihan kadar minyak pada kulit kepala. Nah, untuk normalizing conditioner sendiri itu dengan kandungan cream bazol dan sama lagi pyroctonolamin untuk melembabkan dan membuat rambut mudah diatur, tidak kusut, serta menenangkan kulit kepala dari sensasi atau rasa gatal. Jadi rambutnya akan tampak lebih kuat dan sehat berkilau tuh. Jadi setiap jenis produk mereka itu punya fungsi masing-masing ya guys. Nah, jadi kenapa aku sampai pakai presentasi ini, karena keren banget dari produk Shashuan ini memiliki kegunaan yang amat apa ya, udah menurut aku based on research banget sih. Semua cewek-cewek butuh itu, semua jawabannya ada di Shashuan untuk perawatan rambut ya. Nah, yang pasti ini Ocean Shield juga, Ocean Shield teknologi. Jadi tuh mereka dicampurinnya saat ini untuk normalizing treatment itu mereka dicampurinnya dengan rosemary, yaitu merangsang pertumbuhan rambut gunanya. Ada juga cream bazol yang tadi, cream bazol yaitu antibakteri, anti iritasi. Terus ada juga pyroctone yang tadi juga udah disebutin, olamin, mengurangi ketombe di kulit kepala serta merangsang pertumbuhan rambut. Jadi menurut aku ini cocok banget buat orang yang rambutnya agak sedikit berketombe, agak sedikit berminyak. Biasanya kan kalau orang yang rambutnya berminyak itu berkaitan dengan ketombe ya, biasanya seperti itu, dan aku pun pernah merasakannya ya sebagai cewek. Pasti juga rata-rata adalah karena mungkin kita kan sering tuh ada juga yang kerjanya di outdoor gitu kan. Nah, mau gak mau pasti kulit kepala kita tuh bisa oily, jadinya juga jadi bikin rambut kulit kepala rambut kita jadi ada ketombenya kayak gitu. Oke, nah ini juga ada scalp and dandruff treatment. Nah, scalp and atau dandruff treatment ini juga ada shampoo dan conditionernya. Ini juga punya punya fungsi yang beda-beda antara shampoo dengan conditionernya sendiri. Dan ini kalian juga bisa ya mix, misalnya shampoonya dari scalp and dandruff treatment, terus misalnya conditionernya kalian mau di normalizing conditioner, itu bisa banget. Jadi semua ini berdasarkan kebutuhan maunya yang apa gitu. Nah, untuk scalp and shampoonya sendiri itu shampoo spesial dengan kandungan beberapa bahan penting yang berfungsi untuk mengurangi ketombe aktif, membantu menenangkan dan mengurangi iritasi yang terjadi di kulit kepala, seperti itu. Biasanya tuh ini ketombenya yang udah parah, atau ya pokoknya ketombenya udah parah ya guys. Nah, terus biasanya kan kalian garuk-garuk tuh, akhirnya bisa menyebabkan iritasi kulit gitu. Jadi disarankan untuk pakai scalp shampoo ini. Nah, sedangkan scalp conditionernya sendiri itu dengan kandungan beberapa bahan penting berfungsi untuk mengurangi ketombe aktif serta mengurangi iritasi dan menjadikan rambut lebih lembut serta mudah diatur. Kandungannya juga itu pasti ada si Ocean Shield teknologinya. Nah, dicampur dengan pyroctonolamin itu mengurangi ketombe di kulit kepala serta merangsang pertumbuhan rambut. Ada cream bazol juga, antibakteri. Nah, terus ada rosemary oil, itu mengurangi dan mengatasi iritasi kulit kepala yang kering serta terkelupas karena ketombe. Jadi ini menurut aku buat yang ketombenya udah parah banget ya. Sedangkan yang ini, ya ketombenya tuh masih agak masih bisa lunak lah untuk dijinakin gitu kasarnya. Nah, kalau yang ini itu buat yang benar-benar udah parah banget ya.
ya pokoknya sampai akhirnya membuat dampak kulit kepala itu iritasi, itu benar-benar bahaya juga loh guys, jangan dianggap remeh gitu. Nah, terus ini juga ada salicylic acid yang mengontrol kadar minyak. Terus ada ginger atau yang bisa juga kaya akan vitamin dan mineral, membantu menguatkan batang rambut dan mengurangi kerontokan akibat ketombe. Lalu ada juga hair volume treatment. Biar kalian nggak bingung, aku akan kasih perbedaannya. Untuk scalp dandruff treatment tadi ini untuk yang benar-benar ketombenya parah banget ya. Sedangkan yang ini untuk yang ketombenya ya masih bisa dibilang kadar keparahannya itu masih wajar kayak gitulah. Kalau ini udah sampai kulit kepala iritasi, nah kalian harus pakai yang scalp dandruff treatment. Okay, next. Ini hair volume treatment. Dari namanya aja kayaknya ini untuk membuat rambut kalian lebih bervolume kan ya. Terus lebih tampak kuat dan sehat. Siapa sih yang cewek-cewek gak mau punya rambut tebal dan bagus, karena rambut adalah mahkota kan. Nah, untuk hair volume treatment sendiri, ini dia juga ada conditioner and shampoo-nya ya. Dan dua produk ini, maksudnya antara shampoo dan conditioner sendiri itu memiliki manfaat masing-masing juga. Sebenarnya semua ini antara shampoo dan conditioner dan produk-produk Shiseishuan yang lainnya itu saling mensupport. Hanya tinggal kalian aja pilih butuhnya di mana gitu. Ini kayak puzzle. Puzzle kayak ibarat puzzle. Nah, udah kalian udah tinggal pilih aja yang cocok-cocokin aja. Puzzle itu ibaratnya masalah kalian udah dimasuk-masukin, udah jadi full masalah kalian terselesaikan kayak gitu. Nah, kalau yang hair volume treatment shampoo-nya itu sendiri, itu perpaduan antara Ocean Silk Technology lagi, yang tadi alga-alga yang keren itu guys, dan protein dari tumbuhan kualitas terbaik yang berfungsi untuk menjadikan rambut lebih kuat dari akarnya dan tampak lebih bervolume serta kelihatan lebih berkilau. Wow, tuh keren banget ya. Menurut aku ini buat yang rambutnya misalnya oke-oke aja, normal, atau rambutnya itu agak tipis, ingin lebih ingin bervolumenin lagi, itu juga bisa pakai ini. Untuk rambut kayak aku juga yang udah bervolume, tetap masih pengen lebih menjaga volume rambut aku atau bisa lebih tebal lagi, bisa banget pakai ini juga ya. Nah, untuk Ocean Mist Volume Conditioner-nya sendiri, itu sama lagi perpaduan antara Ocean Silk Technology dan protein dari tumbuhan kualitas terbaik yang berfungsi untuk melembabkan serta menjadikan rambut tidak mudah kusut dan tampak bervolume lebih lama, seperti itu. Nah, kandungannya itu tadi lagi ada alga-alga yang keren tadi, dan juga ada protein dari gandum yang bisa menebalkan dan menambahkan volume rambut. Tuh keren banget ya, mereka itu perpaduan dari banyak banget ininya, materi-materi untuk kandungan apa raw material mereka untuk membuat suatu teknologi yang bagus. Ada juga coconut oil, itu menstimulasi pertumbuhan rambut serta melembutkan dan membuat rambut lebih berkilau. Ada juga minyak jarak, itu membantu menutrisi kulit kepala dan memperkuat akar rambut serta merangsang pertumbuhan rambut baru sehingga rambut tidak mudah rontok dan patah. Luxy, keren banget ya. Nah, ini menurut aku sih ini untuk pencegahan aja ya, buat preventif, buat kalian yang benar-benar sayang banget untuk aset, kayak menurut aku rambut itu adalah aset juga ya. Daripada kita menyembuhkan, lebih baik kita mencegahkan. Nah, ini salah satu hal untuk pencegahan rambut kalian agar tidak terjadi hal-hal rusak kayak gitu. Tuh kan tadi soalnya ada yang rambut, sehingga rambut tidak mudah rontok dan patah kayak gitu. Ya, jadi intinya ini untuk rambut yang menambahkan volume rambut ya guys, dan ini menurut aku juga bisa buat preventif kayak gitu, jadi untuk mencegah. Nah, ini ada hair thickening treatment. Hair thickening
thickening treatment sendiri itu juga ada shampoo and conditionernya. Untuk shampoonya itu sama juga Ocean Silk, pokoknya semua itu ada Ocean Silknya lagi ya, balik lagi ya guys. Jadi Ocean Silk teknologi itu yang di sini menjadikan rambut lebih tebal, lembut serta bervolume sehingga mudah ditata. Terus ada kandungan UV and heat protection, melindungi rambut dari panas dan pengaruh sinar matahari. Nah, ini cocok banget buat kalian yang kerjanya harus di outdoor. Misalnya kalian bekerja sebagai kontraktor, atau kalian pokoknya kerjanya yang selalu terkena sinar matahari. Ini cocok banget ya, karena mereka ada kandungan UV. Kalian bisa bayangin gak sih, muka aja tuh butuh di UV-in, dikasih UV. Karena kalau enggak bisa kena dampak, muka aja harus dikasih UV protection karena bisa berdampak jelek pada kulit, bisa menimbulkan bintik-bintik. Nah, Shishuan ini keren banget. Aku baru baca sih ini yang tentang ada kandungan UV and heat protection ya. Aku belum nemuin kandungan ini di shampoo yang lain, tapi dia udah sampai bikin bikin inovasi yang membuat rambut tuh seakan-akan saking sama pentingnya seperti wajah kayak gitu. Tuh keren banget. Nah, tadi kan itu shampoo-nya ya. Sekarang kita ke conditioner ya. Conditionernya sendiri itu sama dengan Ocean Silk Technology. Itu berfungsi untuk menutrisi rambut, juga menjadikan rambut lebih lembut, tidak mudah kusut, dan melindungi rambut dari efek buruk panas sinar matahari. Tuh, udah sampai dipikirin loh, sampai efek buruknya dari sinar matahari mereka udah bener-bener mikirin. Wow, keren banget. Terus ada juga kandungan dari si Ocean Silk Technology itu, mereka juga ada dicampur itu dengan lactic acid ya. Lactic acidnya itu melembutkan rambut yang kering serta membersihkan rambut serta memaksimalkan tanpa mengurangi kelembapan di kulit kepala serta batang rambut. Terus ada juga ini nih, si alganya kaya akan mengandung omega 3, omega 6 dan zat besi. Kandungan ini kaya akan zat besi yang berfungsi untuk menebalkan dan menguatkan rambut. Terus ada benzil salicylate, melindungi rambut dari pengaruh buruk sinar ultraviolet dan sinar matahari. Ini keren sih. Jadi ini menurut aku ini yang lebih transparan ya, lebih spesifik banget buat kalian yang benar-benar kerjanya itu misalnya di outdoor, itu cocok banget pakai ini. Jadi tetap menjaga rambut kalian tetap lebih tebal, lembut serta bervolume kayak gitu. Oke, sekarang next ya. Oh ya, yang ini tadi masih preventif ya menurut aku. Ini dia masih mencegah. Jadi ini ya masih bisa dibilang mencegah dan bisa juga untuk rambut yang udah misalnya misalnya kan ada rambut yang agak karena sering kena matahari jadi agak kecoklat-coklatan atau gimana, itu ini juga bisa pakai ini. Nah, ini hair curl treatment. Nah, hair curl treatment sendiri itu mereka pun juga ada shampoo and conditionernya ya. Nah, untuk shampoonya sendiri itu perpaduan antara Ocean Silk Technology dengan kandungan whey protein atau si protein gandum yang berfungsi untuk menutrisi kutikula rambut sehingga menjadikan rambut lebih kuat dan bersinar. Terus ada juga curl conditioner yang membuat rambut keriting lebih kuat dan berkilau serta rambut menjadi tahan lama kayak gitu. Nah, ini cocok banget buat rambut yang keriting, namanya aja udah curl ya. Jadi ini untuk perawatan rambut kalian yang jenis rambutnya keriting. Tuh keren banget ya, gila Shishuan sih menurut aku nih, inovasinya bagus banget. Aku sebagai orang yang pernah mempelajari tentang inovasi, aku pernah belajar kayak di marketing kayak gitu-gitu.
pada saat kuliah. Ini keren banget sih menurut aku inovasinya. Oke. Dan balik lagi juga, ini juga ada kandungan si alganya dengan coconut dan si gandum protein tadi. Keren, keren banget sih Szechuan. Nah, di sini juga ada juga hair moisture treatment. Nah, ini juga ada shampoo-nya dan conditioner. Shampoo-nya sendiri itu Ocean Silk teknologi lagi ya guys. Aku kalau udah ngomong Ocean Silk teknologi, so berarti itu si alga, dua alga itu bercampur dengan perpaduan bahan yang lainnya. Jadi bahan utamanya itu tetap si ocean, apa si dua alga yang keren tadi itu deh, yang fenomenal itu. Oke. Jadi Ocean Silk teknologi ini tetap ada kandungannya dari Ocean Silk teknologi. Berfungsi untuk rambut kering, rambut diwarnain, dan rambut yang rusak karena pemakaian bahan kimia. Misalnya mungkin ya, kalau aku tangkap dari sini tuh misalnya rambut yang dicatok, rambut yang di smoothing, rambut yang di apa sih pokoknya yang pakai bahan kimia untuk tahan lama. Kayak gitu kan, karena di rambut diwarnain, rambut dikeringin tuh. Karena menurut aku kayak dicatok atau di smoothing itu kan itu kan rambutnya benar-benar rusak ya menurut aku ya, setelah itu bukan rusak sih, perlu butuh ekstra perawatan. Nah, ekstra perawatannya adalah ini. Jadi Szechuan ini tahu kalau kalian tuh butuh penampilan yang terbaik, tapi karena mereka juga tahu beauty is pain ya, jadi mereka nggak ingin meminimalisir atau bahkan ingin menghilangkan kata-kata beauty is pain itu dengan solusi yang mereka berikan ini kan ya. Jadi kalian mau rambutnya mau digayain kayak gimana, mau dipakein bahan kimia gimana, itu kalian jangan takut, karena ada si Szechuan Hair Moisture Treatment ini yang akan membantu merawat rambut kalian yang sudah terkena dengan bahan-bahan kimia. Nah, terus juga ada moisturizer conditionernya. Untuk moisturizing conditionernya sendiri itu berfungsi untuk melembabkan secara maksimal, membantu memperbaiki kerusakan rambut sehingga rambut menjadi lebih sehat, kuat, berkilau, lembut, dan mudah ditata. Keren kan? Pokoknya keren banget deh. Ini untuk kalian yang rambutnya suka diwarnain, suka dicatok, suka di smoothing, suka di ripping yang tetap gitu, atau di extension lah atau di apa, ini cocok banget ya pakai yang ini. Intinya rambut yang sering terkena bahan-bahan kimia, ini cocok banget pakai ini. Terus ada hair intensive repair treatment damage atau damage hair. Nah, untuk ini sendiri itu juga sama, ada shampoo and conditioner. Shampoonya sendiri itu Ocean Silk teknologi dan UV protection, menyerap ke dalam akar rambut dan tetap bertahan meskipun sudah dibilas. Wow, keren banget. Untuk memberikan perlindungan yang maksimal pada rambut yang rusak, rapuh, dan sangat kering. Tuh, maksimal untuk rambut yang rusak, rapuh, dan sangat kering. Ingat nih guys, hair intensive repair treatment. Rambut rusak, wah ini udah yang parah sih menurut aku. Ini kayaknya yang udah sering banget terkena bahan-bahan kimia, yang tukang gonta-ganti. Kalau kalian ada yang suka gonta-ganti warna rambut, cat rambut, tapi kalian lupa cara treatmentnya gimana, nah ini harus pakai ini sih guys. Jadi bisa mengubah rambut kalian itu tampak lebih indah lagi. Nah, terus juga ada intensive repair conditioner. Intensive repair conditioner sendiri itu gunanya itu melindungi rambut dari paparan sinar matahari, juga menjadikan rambut lebih lembut serta membantu memperbaiki kerusakan rambut. Menurut aku ini adalah support, si conditioner ini menyupport si shampoo-nya itu sendiri agar kerjanya hair intensive repair treatment series ini bisa dibilang sangat maksimal seperti itu. Keren banget ya. Tuh ada kandungan si alganya, terus juga omega-omeganya itulah.
Pokoknya keren deh ini. Nah, ini lebih spesifik lagi. Hair color protection treatment for colored hair. Jadi ini untuk rambut yang suka diwarnain. Nah, jadi buat kalian yang rambutnya suka diwarnain, mana nih? Kalian harus banget pakai ini. Jadi sehingga warna rambut tidak mudah termudar dan lembut berkilau. Jadi cat rambut kalian itu bisa terawat sehingga warnanya itu nggak gampang mudar, terus juga tetap menjaga kelembutan dan kilau rambut kalian sendiri. Nah, mereka pun juga tetap ada ya conditionernya. Conditionernya sendiri itu juga untuk melindungi warna rambut dari panas dan paparan sinar matahari, sehingga menjadikan rambut lebih tahan lama, lembut, mengembang dan berkilau. Tapi ini untuk yang jenis benar-benar khusus si rambut yang diwarnain ya. Nah, tadi kan ada color protection treatment. Terus ini ada hair color treatment. Nah, hair color treatment sendiri ini gunanya itu ada mereka itu ada yang namanya silver shampoo and silver conditioner. Untuk silver shampoo sendiri perpaduan antara teknologi tadi. Nah, itu untuk rambut yang di blonde atau di highlight yang warna pigmen rambutnya tuh ditambahin. Jadi maksudnya apa ya? Di bleaching. Nah, ini nih yang untuk yang rambutnya di bleaching. Pokoknya rambutnya tuh agak-agak warna kuning atau emas pada rambut. Jadi coba ya, kita baca sama-sama. Kalau aku tahu sih gitu, UV protection yang dikhususkan untuk rambut di highlight dengan cara menambahkan pigmen warna rambut dan menetralisir warna kuning atau emas pada rambut. Nah, benar. Jadi untuk rambut yang di highlight, yang di bleaching, nah ini cocok banget nih pakai yang ini. Kadang ada yang warnanya ekstra benar tuh yang sampai harus di bleaching. Nah, menurut aku itu yang di bleaching tuh bahaya sih, parah banget untuk warnainnya pas di bleaching. Nah, terus juga ini silver conditionernya juga ada ya. Jadi ini juga untuk menambahkan pigmen pada rambut, menetralisir warna kuning atau emas pada rambut, dan dapat melembutkan dan menambahkan kadar air dan menghidrasi rambut serta menjadikan rambut lebih berkilau tuh. Nah, lalu ada anti pollution shampoo for all hair types. Nah, ini biasanya buat kalian yang suka naik gojek atau apapun, ini cocok banget tuh. Jadi apalagi yang tinggal di ibu kota ya, itu kan pasti polusi tuh di mana-mana ya. Aduh, pokoknya ini cocok banget buat kalian yang benar-benar butuh melindungi rambut kalian dari polusi kayak gitu. Tuh, melindungi rambut dan kulit kepala dari polusi dan bau. Tuh, pokoknya keren banget ini. Dan conditionernya sendiri juga sama ya, bisa mencerahkan warna rambut yang pudar atau kusam akibat polusi, dan memberikan nutrisi agar rambut menjadi sehat dan lebih bersinar, dan permukaan rambut menjadi lebih halus, wangi, dan sehat. Tuh. Nah, ini hair cleansing treatment. Ada special hair, dan ini special hair cleansing treatment without SLS for all hair types. Nah, SLS itu aku pernah baca sih. Itu tuh apa ya? Kalau nggak salah tuh bukan bahan yang bahaya. Biasanya ini SLS ini kayak sering dipakai di sampo-sampo pada umumnya, yang sebenarnya itu bahaya. Tapi ini kalau nggak salah deterjen deh ini. Nah, ini tanpa deterjen kalau nggak salah. Nah, ini ada hair cleansing creamnya ya. Ini shampo dengan formula khusus tanpa SLS. Tuh benar kan, deterjen yang menggunakan teknik pembersihan non tradisional untuk mengangkat minyak dan kotoran pada rambut. Ditunjukkan untuk semua jenis rambut dengan fungsi membersihkan. Jadi all types rambut ya, mau rambutnya sehat atau apapun, atau
mau rambut keriting, mau rambut lurus atau apapun itu, dengan fungsi membersihkan rambut lebih maksimal tanpa busa. Kan tadi nggak ada deterjennya ya, jadi mereka tanpa busa sehingga menjadikan rambut lebih lembab dan bersih dan berkilau. Oh ya, for your info aja nih guys, sebenarnya shampoo yang bagus itu emang pada umumnya, sebelum aku kenal Shasha Chuan ini sendiri, yang bagus memang tidak menggunakan deterjen ini ya. Jadi tuh sebenarnya busanya yang dikit itu. Nah, ini ada intensive hair oil. Ini juga berfungsi untuk memperbaiki kerusakan pada rambut, juga menjadikannya lebih berkilau. Ada overnight hair repair, vitamin yang berfungsi sebagai masker dengan kandungan si sunsilk tadi, si alga-alga tadi, yang tekstur gel berbahan dasar air atau oil free, berfungsi untuk menjadikan rambut lebih kuat dan menambah elastisitas dan lebih berkilau. Ada juga, tadi kan hair in overnight hair repair, ini hair in the sun, wow. Hair cream dengan kandungan kombinasi UV kuat 50 dan ocean silk technology melindungi rambut, warna rambut dari efek buruk sinar ultraviolet atau sinar matahari, bisa digunakan sebagai styling cream tuh. Jadi ini bisa untuk membentuk model rambut juga ya guys. Tuh kan ada styling cream dan melindungi rambut dan warna rambut dari efek buruk sinar ultraviolet atau sinar matahari. Wow. Terus protective hair perfume. Nah, ini buat kalian yang bekerja sering, misalnya harus di outdoor, terus juga sering ketemu hal-hal yang berbau-bauan, misalnya kalian seorang chef atau seorang kalau chef itu kan di dapur kan pasti masak, rambutnya biasanya suka bau kan. Nah, ini cocok banget pakai ini karena ini berfungsi untuk menghilangkan bau tidak sedap pada rambut, juga berfungsi melembabkan, menjadikan rambut lebih berkilau, juga dapat melindungi warna rambut, aroma khas Shasha Chuan. Enak banget loh ini parfumnya, by the way. Jadi tuh di sini ada sunflower seeds extract, itu kandungan vitamin E dan juga kayak akan antioksidan yang dapat melembabkan rambut, juga ada olive oil. Nah, tadi kan ada protective hair perfume, di sini ada shine serum. Serum yang berfungsi untuk melindungi dan memperbaiki kerusakan pada rambut dan menjadikan rambut lebih berkilau dan terlindungi dari polusi dan sinar UV. Tuh banyak banget ya, kaya banget ya semua teknologi inovasinya dari Shasha Chuan ini, keren banget sih. Jadi semua masalah rambut perempuan-perempuan hari ini tuh udah bisa diselesaikan dengan si Shasha Chuan ini. Terus ada juga hairspray strong control. Hairspray ini dapat digunakan sehari-hari untuk memudahkan penataan rambut dan tetap terlihat natural. Ada juga hairspray light and flexible. Hairspray yang dapat digunakan sehari-hari juga dapat mempermudah penataan rambut tetap terlihat natural. Terus juga ada Strike and Shine Spray. Produk ini digunakan sebagai finishing, juga cocok digunakan pada saat proses pencatokan tuh, buat yang rambut ini cocok yang sering dicatok ya, melindungi rambut dari panas ala catok. Biasanya tuh sebelum, setahu aku ya, ini dipakainya tuh sebelum sebelum dicatok dipakai dulu. Terus juga ada styling cream tuh, styling cream yang krim baik untuk rambut lurus atau keriting, berfungsi menjadikan rambut lebih lembut serta berkilau. Krim ini dapat juga melindungi dari proses panas catok dan hair dryer tuh. Ada volume cream. Krim yang terbuat dari volume ocean silk technology berfungsi untuk menambah volume rambut serta melembabkan dan berkilau, serta dapat melindungi rambut dari proses panas catokan atau hair dryer. Tuh, untuk kegunaannya untuk rambut kita sering di styling seperti apa aja tuh, dia udah aware sekali untuk melindungi rambut kita tadi, kayak buat dicatok, buat di hair dryer. Keren banget sih ini. Terus ada juga, nah ini dia yang kayak terkenal ya, Ocean Mist. Si Ocean Mist ini styling spray yang menjadikan rambut ikal atau keriting lebih mudah ditata dan tampak natural tuh. Terus ada juga finish cream. Finish cream ini sendiri krim dengan formula Ocean Silk Technology yang kandungan oil free-nya berfungsi untuk menambahkan kelembaban rambut, menambah kilau tanpa terlihat berminyak dan lepek. Tuh, keren ya.
inovasinya keren banget sih menurut aku ini sih, Shashashwan. Terus ada hair wax, stanying rambut untuk semua jenis rambut yang dapat melembabkan dan berkilau. Terus juga ada hair paste, hair paste, styling rambut untuk semua jenis rambut dengan kategori hold for yang menambah tekstur styling rambut lebih kuat dan menjadikan rambut lebih berkilau. Terus ada dark volume powder tuh. Di sini buat rambut kalian yang panjang atau pendek yang supaya pengen kelihatan bervolume atau enggak juga supaya enggak kelihatan lepek. Yang benar-benar kalian lagi enggak sempat misalnya keramas atau apapun lah itu. Nah, untuk solusi kilatnya adalah kalian menggunakan si dark volume powder ini. Jadi ini adalah shampoo ini berwarna coklat atau gelap. Jadi ini dapat digunakan tanpa keramas kayak gitu. Ini juga ada volume powder. Ini juga keren ya. Digunakan untuk rambut panjang atau pendek berfungsi menambah volume atau rambut tidak terkesan lepek. Ini shampoo ini berwarna putih. Jadi ini yang atas ini untuk rambut kalian yang warnanya hitam. Kalau yang bawah itu untuk yang rambutnya warnanya putih. Ada hair mousse juga. Itu hair styling spray yang memberikan volume dan kilau kepada rambut, bisa digunakan untuk rambut lurus ataupun model styling yang sulit. Wow, jadi ini benar-benar buat yang udah expert banget ya. Terus ada juga molding spray. Spray styling rambut yang mempermudah rambut di styling dalam beberapa model atau bentuk. Wow, keren banget sih ini. Jadi kalian udah tahu kan ya, ini udah sekeren apa sih Shashashwan ini. Dan dia pun juga memiliki uniqueness sendiri dengan produk yang lain. Jadi produk lain itu belum ada yang menyamai dengan Shashashwan itu, karena ada teknologi Ocean Silk Technology. Jadi gitu, ini keren banget. Dan bahkan mereka pun ya, aku jelasin ya, balik lagi ke sini, itu mereka bahannya vegan, berarti semua tuh bahannya tumbuhan-tumbuhan gitulah ya. Nah, terus juga no animal testing atau cruelty free. Jadi ini gak dites pada buat kalian yang care banget sama binatang kayak gitu-gitu. Aku pun juga care, kayak PETA kalau kalian tahu, organisasi PETA. Ini mereka benar-benar tidak mencobakan produk mereka ke binatang seperti itu, yang bisa membuat binatang itu jadi tersakiti. Dan juga untuk cruelty free sendiri, mereka juga ada ya produk-produknya yang diambil dari raw materialnya itu dari binatang, tapi binatangnya sendiri itu tanpa mereka sakiti. Kan biasanya ada tuh ya perusahaan atau company yang mengambil keuntungan dari binatang sampai akhirnya binatangnya itu jadi cacat atau jadi mati. Nah, kalau ini mereka nggak, ibarat kayak apa ya, kayak misalnya sapi susunya diperah kan. Nah, kan diperah itu kan mereka kan nggak disakitin kan, dari apa sapinya itu nggak tanpa harus jadi cacat lah gitu, tetap dirawat kayak gitu-gitu. Kayak mereka tuh ada beeswax-nya, lebah lilin. Jadi itu cocok banget ya guys. Ini laptop aku by the way udah mati. Jadi kalau kalian yang benar-benar interest banget sama produk Shashashwan itu sendiri, kalian bisa ya beli di Preloved Pakai Love. Yang pasti harganya sendiri pun juga sudah harga yang miring banget, dan pokoknya jauh banget dari harga yang ada di official counternya. Dan mereka pun juga, dan mereka ini gak bisa dibilang ecek-ecek. Mereka udah benar-benar sampai sekelas kayak Kim Kardashian, pokoknya artis-artis di luar sana udah pakai ini berarti udah keren banget kan. Jadi kalau kalian yang mau atau masih bingung atau mau konsultasi ke aku, bisa banget ya untuk tentang Shashashwan ini sendiri. Dan kita merupakan reseller resminya Shashashwan gitu. Jadi bisa ya beli kita dengan harga yang benar-benar diskon banget. Kalau kalian bisa imagine, kalau kalian harus ke mallnya itu kalian udah pakai ongkos biaya kan berapa, dan pasti lebih mahal dibanding kalau kita ngirim barang ke kalian gitu kan. Terus juga bisa ratusan ribu biasanya kayak gitu kan, belum bensinnya atau apanya. Nah, kalau di kita, kalian udah dapet diskon yang jauh banget harganya, terus juga ongkos kirimnya juga
murah banget kan. Jadi dan apalagi pandemi kayak gini sih, itu cocok banget kalian beli di kita kayak gitu. Pokoknya banyak banget deh benefitnya beli di kita. Jadi bisa banget ya kalian kalau mau order atau mau konsultasi dulu, tanya-tanya ke kita tentang si Shashuan ini, produk dari Swiss. Oke banget. Oke, sekian dulu ya presentasi dari kita, Pre Love Keke Love, untuk tentang Shashuan. Kalau ada pertanyaan bisa banget tanya ke kita. Boleh DM atau apa, WhatsApp, feel free aja ya. Oke, thank you semuanya.